Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang cara bagaimana memakai dua tongkat dengan benar ya. Jadi sini teman-teman, saya akan memberitahukan bahwa cara utamanya mengukur ketinggian. Setting ketinggian sesuai dengan badan Anda. Dengan kedua tongkat ini, jarak yang ketiak dengan tongkat sampai membungkuk atau terlalu dekat. Untuk jalannya, dahulukan tongkat dulu ke depan, pelan-pelan melangkah dengan kaki. Tongkat dulu yang ke depan, baru melangkahkan kaki pelan-pelan. Untuk jalan dua tongkat biasanya setelah pasca operasi 5 hari atau 1 minggu sudah bisa belajar jalan pelan-pelan, tapi kaki sakitnya jangan terlalu ditekan, digantung saja dengan bantuan tongkat. Akan tapi tetap hati-hati dalam melangkah karena baru-baru operasi itu masih rawan. Apabila terjadi jatuh terpleset, itu akan menjadi fatal. Harus mengulang lagi kembali, bisa patah kembali. Nah, maka dari itu harus teman-teman harus hati-hati dalam memakai dua tongkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu, jangan lupa subscribe teman-teman, subscribe channel saya.